saya berharap kepada pemerintah Kota Surakarta menjadikan revitalisasi atau penataan kawasan Siwadhari ini menjadi bagian daripada program unggulan pemerintah Kota Surakarta, sehingga ke depan bisa dijadikan tempat yang bermanfaat bagi masyarakat. UMKM bisa hidup, PKL bisa hidup, perdagangan umum bisa hidup, hiburan bisa hidup, lalu tempat pariwisata bisa hidup. Dan yang paling penting adalah ikon Kota Solo, ikon Kota Solo itu tidak hilang. Dan juga kami berharap bahwa gedung Wayang Orang itu tetap berada di Siwadhari. Karena apa? Karena memang ikon Wayang Orang itu berada di Siwadhari. Sehingga kami berharap bahwa pembangunan gedung Wayang Orang tetap berada di Siwadhari. Jadi nanti di sini merupakan pusatnya seni budaya, lalu juga merupakan tempat wisata hiburan, wisata kuliner, wisata pendidikan, lalu wisata religi, dan merupakan tempat wisata budaya, wisata sejarah itu berada di kawasan Siwadhari ini. Semoga saja, saya berharap pemerintah Kota Surakarta segera menjadikan Siwadhari ini, kawasan Siwadhari, pembangunan kawasan Siwadhari menjadi program unggulan daripada pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih.